Secara online. Ya, untuk online yang dari 15 Februari sampai dengan 31 Maret. Kami targetnya 50%. 50% sudah bisa mengisi dengan secara online. Terus Bapak, ini Kabupaten Lembata sendiri ini sudah masuk tahun ke berapa program ini di online? Jadi online baru tahun pertama. Baru tahun pertama. Mungkin harapan Bapak, harapan. Jadi harapan saya masyarakat semua sesuai dengan harapan Bapak Jokowi tadi bahwa kita partisipasi untuk bisa selesai. Kalau memang ada kendala dengan NIK atau KTP juga tidak bisa tembus selesai, pasti nanti kami kunjungi di bulan Juni dari tanggal 1 sampai 3 Juni 9 sesus wawancara. Sistem wawancara dari rumah ke rumah, door to door. Ya, nanti petugas-petugas kami akan berbicara sensus wawancara.